Halo Hester, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di Hester Wheel. Nah, di episode kali ini ya kita akan men-challenge orang lagi untuk naik dalam obri. Kira-kira bisa berhasil atau tidak? Nah, kali ini tuh spesial banget karena dia itu ya bukan orang lain lagi sih buat gue. Dan yang spesialnya adalah dia pembalap juga, tapi bukan laki-laki, perempuan. Siapa lagi kalau misalnya bukan, ya kalian pasti tahu deh siapa ntar. Gue gak perlu kenalin tapi pasti kalian tahu deh. Singkat cerita aja, jadi kemarin tuh gue iseng ngajakin, "Mbak, latihan slalom lagi yuk," gitu kan. Terus ternyata mau gitu kan. Karena dulu tahun 2014 atau 15 gue pernah diajarin sama doi untuk slalom. Nah, makanya nih tadi datang-datang gue baru selesai latihan juga udah diomelin sama dia. "Wah, lu gimana sih bikin soal?" Akhirnya tadi kita udah revisi soal untuk jadi lebih baik sih. Kita panggilin aja langsung ya. Siapa lagi kalau misalnya bukan ini dia, Alinka Hardianti. Waduh. Halo, Mbak. Sehat? Baik, sehat. Makasih dong, gue udah datang langsung dikasih air minum. Ayah saya punya air minum sendiri. Iya dong. Ntar tambah lagi boleh. Jadi hari ini gue mau dikerjain apa? Pakai busy. Halo, Mbak. Tantut. Sister. Apanya? Rem tangan ya? Standar. Standar balap tapi ada dua pas. Oke. Nah, jadi sekarang ini dia. Pasti pada kenal ya, enggak usah dikenalin. Mau nyobain obri. Namanya Obri, Mbak. Oh, hey Obri. Saya Obri kamu. Harus kenalan dulu mobil. Harus kenalan dulu. Ini harus pakai AC? Enggak lah. Baik, kapan terakhir slalom, Mbak? Berapa ya? Pokoknya sebelum wabah ini. Sebelum Februari kayaknya deh. Februari kayaknya masih mau latihan. Dan kayaknya tahun ini mau turun lagi ya? Oh iya, sama pakai Brio juga, bukan Obri tapi. Terakhir Februari ya, kita lihat ya. Silakan dicoba, Mbak Ai. Depan kanannya, coil overnya bukan, gak bisa di-stel. Oh. Kayak yang blus gitu yang kanan, yang kiri sih bisa di-stel. Enak, Bay? Enak. Coba sekali lagi ya. Tangannya emang standar. Tapi enak ya? Emang standar? Emang standar? Wih, keren kan? Boleh dong. Ini apa tangan gue yang kuat banget, atau gimana? Oh gitu? Karena dipikirnya standar ya? Iya. Ayo, Bay. Sekali lagi, Bay. Sikat. Iya, kagak tahu. Gue udah megang remote-nya nih. Ntar di jalan kita hidupin, kita bilang rusak, ya kan? Di jalan kita hidupin, kita bilang rusak nih. Kita lihat ntar muka dia. Maafin gue ya, Mbak Ai. Ya Allah. Takut dosa gue ngerjain yang lebih tua. Ntar pas yang balik. Langsung berubah gitu. Gak lepas sih. Settingan ini ya. Header ya. Header. Kayak bocor ya, Pak Ji.
tahu deh. Ada dongkrak? Mana ada dongkrak tadi? Mau diambil dulu. Ya udah ambil lah, cek dulu. Kok enggak begini tapi? Tapi bocor banget, Mbak. Tadi pas di muteran sini ya? Pas di muteran. Enggak ada lepas sih. Maafin gue ya, Mbak. Pak Haji, coba dilihat Pak Haji kenapa tadi? Belakang. Terus gimana Pak Ji? Harus jelas dulu ya. Mana ya? Lepas. Rompi katanya. Aman nggak Pak Ji? Aman, nggak aman ya gimana? Gas lagi aja deh nggak apa-apa. Nggak apa-apa aman. Coba ya Pak. Ya udah, mau bikin konten apa? Jain. Mau challenge Mbak. Tapi kan Mbak pembalap ya, jadi kan percuma juga. Enggak bakalan ini, pasti udah biasa aja. Apa ya? Enggak bisa gua Mbak, sorry Mbak. Mas Rani. Kenapa? Kan udah bilang lagi kedingan nih. Gak bisa gua, gak bisa gua, gak bisa gua, gak bisa, gak bisa. Gua masker tadi, masker. Tapi acting lo boleh juga sih. Tapi gak bisa gua, gak bisa. Enggak nih, ini pasti ada, bukan rusak. Bukan rusak. Karena nih settingan dari standar tiba-tiba jadi, oh racing nih, bukan knalpot. Oh gitu, gimana sih coba? Dipencet AB doang. Gitu, keren juga. Gua gak kuat. Jalan ya, Bang. Gua tahu masuk ruang badan di sini lu nyengir lu. Wah, jadi racing nih, jadi racing. Tadi ceritanya gua pengen marah-marah gitu, Mbak. Ya, Mbak, gimana sih, Mbak? Masa baru itu. Enggak bisa marah. Enggak mampu gua. Lemah gua, enggak mampu. Aduh. Karena kenapa bocor enggak gitu? Kenapa bocor enggak gini, enggak jadi racing, enggak mungkin. Kenapa gitu. Jadi malah lebih enak ya? Iya, kenapa jadi enak. Kenapa bocor enggak ada dia? Oh, ya. Nah, ini enggak kan pas pulang lah. Kok tapi malah jadi tambah oh gitu. Tambah biasa aja. Gak emang ada perubahan. Susah emang kalau harus ngerjain seorang pembalap wanita nomor 1 di Indonesia. Kalau yang berhubungan dengan teknis pada mobil, apalagi mobil slalom. Gue nggak ngerti-ngerti banget sebenarnya cuma. Gak ngerti banget tapi tahu banget ya kan. Ya udah deh. Untung kalau gue tadi apa ngolong-ngolong berarti gue panik tuh. Makanya gue bilang ngolong nggak nih kaki gue dah. Enggak, gue kan inget kan kalau waktu itu kan pernah yang mobil trouble ya BMW. Waktu itu si apa? Alkalin kan treble kan Mbak Ai kan sampai bawa-bawa dongkrak sendiri apa segala macam. Ini enggak, aduh kayak. Padahal mobil orang, gue biasa lebih panik kalau mobil orang. Iya makanya kayaknya gue gagal deh. Gagal. Tadi berhasil dong. Tadinya malah mau marah-marah kayak, "Mbak kok rusak sih baru dipakai lo gini-gini segala macam." Ah, gagal. Mungkin lu bukan takut memarahin gue. Lu lupa skripnya kali. Enggak. Enggak. Sorry ya, Mbak. Baru nyampe gue okay, mbak. Saya makan baru sampai. Udah lama nih berarti 30 kali kan enggak nyetir begini. Wah, seneng banget gua. Ayo Mbak, kita nyobain slalom. Nyampe sini dikerjain. Untung gak kena, Mbak. Aduh ya Allah, gua takut, Mbak. Enggak tadi gua udah ngomong sama anak-anak. Gua harus bisa marah-marahin Mbak Alin kalau gua harus bisa pokoknya. Lu yakin harus bisa? Pokoknya tenang aja, tapi ya gimana, karena Mbak Alinka juga banyak ngajarin gue dulu untuk di dunia slalom segala macam. Terus sekarang gue ngerjain dia, gue bego juga gue ya. Oke, Mbak Ai, kita mau coba dua kali. Jadi yang pertama Mbak Ai duduk di samping kiri. Oke. Sekalian nih, kan bekas guru ceritanya. Gak bekas juga sih, maksudnya pernah diajarin gitu. Setelah bertahun-tahun. Lah, itu sharing lah. Sharing. Kita sharing. Emang kayak gini kalau orang jago, gak pernah mau ninggi, selalu merendah. Enggak. Nah, Mbak Ai nanti boleh koreksi Aldi gimana, dan ada challenge-nya juga. Waduh, boleh challenge nih. Kalau Mbak Ai berhasil, Mbak Ai boleh
kasih punishment buat aku. Boleh. Tapi kalau misalnya Mbak E gagal, Mbak E harus terima punishment. Oke, okay, gue pikirin dulu punishmentnya apa ya. Oke, okay, terus ya. Oke okay, Mbak, ayo kita langsung ayo, masuk. Gue di kiri. Di kiri. Deg-degan juga sih ngerjain doi. Secara doi pembalap juga. Gue gak tahu challenge-nya bisa berhasil apa enggak. Mudah-mudahan Astrid udah nyiapin yang bagus. Gue kalau misalnya orang-orang biasa pasti kaget. Tapi kan Mbak Alinka ini kan emang udah pembalap dan udah masuk kelas pro. Udah biasa pasti di dalam tuh. Maksudnya kayak goyang-goyang itu pasti udah biasa banget kan ya. Tapi apa dulu challenge-nya nih? Okay. Apa dulu? Astrid. Biasanya gue yang... Biasanya gue yang ngasih challenge. Oke, okay, Mbak Ayah boleh buka ininya dashboardnya. Yang ada tuh. Apa? Apa lipstick? Serius sih, bener lipstick. Aduh, bangun jalan gue, maaf ya. Aduh, ini gue dikacau. Oh, beneran ini. Iya, baru. Baru ya, baru masih disegel. Masih disegel. Masih disegel tuh, gue kayak ini udah asik. Baiklah. Yang banting setir. Mohon maaf nih, bukanya gimana? Kok gak tau juga ya? Bentar ya. Langsung di brek aja gitu. Aduh. Oh, pakai plastik. Cepet ya, boleh. Eh, jangan bawa sama sembarangan ya gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Gua pakai dulu kan? Enggak dong. Mbak, ya, bisa aja. Tuh, dibuka lagi boleh, Mbak? Belum. Iya. Ya Allah, apaan lagi? Coba kira-kira yang... Astagfirullah. Bukan. Yang berhubungan sama ada alis, ada lipstick, ada apa biasanya? Oh ini kaca. Iya. Astagfirullah, tega banget. Ini ini kecil banget ini. Ini gimana? Kotor lagi, nggak kelihatan ini. Iya. Aduh ini kok megang kotor, nggak bisa. Ini warna gue bukan ya? Tetap milih. Tetap milih ya. Walaupun di challenge tetap milih. Ntar deh Mbak, iya, iya, tutup tenang, dulu. Tenang. Waduh. Nah, kan gue cobain dulu latihan. Semua oh, tuh latihan. Butuh latihan kan ya, Mbak. Iya. Oh, gue bisa kesana. Oh, gitu. Ini dari tutup buka aja nggak apa ya? Latihan. Tutup dong. Tutup. Nanti Mbak Aya baru boleh mulai buka ketika kon yang kedua. Kon yang kedua? Iya. Okay. Ini zigzag. By the way, miring-miring nih. Iya, makanya ya. Gimana ceritanya nih? Kita masuk ke set. Oh, yaudah lah. Sip, bisa. Kita lagi ke waktu kan. Gue. Lo bilang mulai ya. Siapa yang bilang mulai? Gue yang bilang dong. Mbak Aya? Okay. Kita mulai kapan gue bukanya. Oke, okay. Okay. Siap? Siap. Dikit di sini ada cekik di sini. Oh enggak deh, cakep tuh. Turun. Gimana Astrid? Gimana? Challenge dia. Kenapa nih? Eh, gua mau nanya, berapa kali Adi gagal ngerjain orang? Ngasih challenge. Dua kali. Oh, dua kali. Berarti gua kedua. Dua kali. Ini doang yang gagal. Ini doang. Yang mereng tapi di sini doang kalau tapi orang belum, gagal. Tapi belum. Orang lain gagal. Tapi belum semuanya, Mbak. Oh, belum, oh, ada belum. Satu lagi. Mbak Ayah boleh coba buka lagi. Ya Allah, enggak kelar-kelar nih. Tadi udah ya, challenge satu udah ya. Gua pes-pes ya. Keren. Apa ini? Bener ini? Iya. Ambil amplopnya, Mbak Ayah. Astagfirullah. Jangan dibuka dulu, Mbak Ayah. Jangan. Iya. Oh. Gimana? Oke. Okay. Sebentar ya. Oke. Okay. Gua kira cuma satu doang, Di. Ya Allah, apa lu? Enggak, gua bilang gua harus berhasil. Ini ya. Pulang nih. Ya, boleh buka, baru boleh dibuka nanti. Soalnya beda jadi bingung. Megang-megang boleh ya? Boleh dong. Ini gua ngitung gini aja boleh enggak? Masa gua buka? Oh, siap. Sombong ya, sombong. Sombong. Nih, enggak bukanya di ikon berapa? Kedua. Kedua. Iya. Udah kan tadi ya, mulai gua buka. Oke. Okay. Kok perasaan gue gak enak ya, guys? Oke.
Gua mau muntah. Awas, 900 berapa tau? 1 juta kali. Berapa mbak? Salah, gua cuma itu 900. 900 doang tadi, 920 juta. Gua gagalin, lo makan deh. Asli baru ini gua dikerjain. Sumpah, gua mau muntah. Biasanya gua jadi kita menang. Balin nggak, bukan hanya nggak bisa ngitung, tapi Balin juga sudah merasakan mual. Baru ini doang sumpah. Tapi kan tadi challenge yang pertama lo kalah. Gue berhasil melewati challenge lipstick. Iya juga. Nah, punishmentnya gue udah tahu. Kalau buat gue, buat ini ya, gue udah tahu. Okay. Karena kan kalah nih. Punishmentnya Astrid ikut gue dalam mobil. Pernah kan? Deal. Setuju gue. Pernah kan? Setuju. Loh, kan punishmentnya buat gue. Lu kan part of gue. Aduh. Iya. Gak tau nih, pinggang gue sakit. Kenapa jadi gue yang kena? Ya udah, lu buruan deh, cepetan. Cepetan. Nah, cepetan lu. Cepetan. Ayo. Lu. Cepetan lu. Jadi kalau lu kenapa-napa selain aja. Masuk lu. Biar tahu lu rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kasih tahu sama lu, Astrid ya. Dia itu lebih pro daripada gue. Ya bagus dong berarti. Ya lebih bagus, tapi akan lebih ekstrim. Ini mobil boleh gue main aja ya? Boleh. Benar. Hah? Boleh gue main aja kan? Benar. Apain aja maksudnya gimana nih? Percaya kan boleh ya? Yang penting boleh. Oke. Okay. Tadi nyetir siapa kan? Iya, lo pokoknya belum tahu ya. Kalau acara intersport itu biasanya Mbak Alin kayak yang aksi. Gak ada. Gak ada rem. Belajar nyetir. Waktu itu gue belajar ada remnya, sub ininya. Kalau habis mana kayak gini, gue puas. Eh silakan mas, silakan. Nih, sebelumnya belum pernah ikut nih. Sama sekali belum pernah. Tega banget Aldi dah. Berapa tahun ya? Setahun. Setahun gue. Ya Allah, Di. Kok tega banget nih, masa belum pernah nyobain? Orang lihat ini juga baru sekali. Oh, baru sekali. Balin kanan. Astrid! Gue deg-degan aja. Gue deg-degan. Asik saya, please banget. Please banget. Ampe muntah-muntah kalau gue salah. Gak ada TikTok-an itu. Ya gue ngerasa ya oke lah, gue kan ngeliat, wah ini pasti kesini, ini kesini. Tapi pas dia udah mau nyampe, oh, udah beres nih, gue udah mau beres nih kan. Sepulang, ya Allah. Allah tapi seru sumpah. Ini Dem! Ada kameranya. Apaan lu game? Dem. Oh dem. Tapi sumpah seru. Dan gue bisa-bisanya ngomong, pantesan lu ya gak bisa ngomong. Pantesan baru gak bisa ngitung gue. Itu teknik yang dulu sering dipakai di Kejurnas ya, Mbak. Kejurnas ya? Dulu sempat. Dulu banget, tapi sekarang itu udah dilarang ya. Gara-gara sering cepet gearbox-nya, iya, sering cepet jebol. Makanya lu beruntung banget, karena jujur aja gue pun gak bakal mau gue gitu nobri. Makanya kan gue tanya, ini mobil boleh gue apain aja gak? Boleh dong, buat Mbak ya apa ya gak boleh. Sama nanyanya ke dia kan yang dibawa. Tapi seru. Berarti gue bisa ngasih challenge yang lebih keren nanti ya. Kan gue udah tahu. Bukan buat gue kan? Buat yang lain. Tapi memang ada lagi kan challenge kan di... Aduh, astagfirullah, udah gue pulang ya. Kalian ngadain di grup.
walaupun punishmentnya buat lo. Buat tim. Tapi Mbak Ae enggak lupa kan? Oke. Kalau tadi yang kedua Mbak Ae kalah. Iya udah. Enggak lupa kan? Punishmentnya gampang banget. Kenapa? Kok. Jujur, karena kalau gue secara pribadi tuh enggak akan pernah tega, enggak bakal pernah berani untuk bikin challenge yang punishmentnya gimana-gimana buat Mbak Alin, Kak. Tadi kurang punishmentnya bikin gue mau muntah. Iya, tapi mungkin subscriber nanti mereka akan komen di bawah. Okay. Kira-kira punishment buat Mbak Alin, Kak, apa? Oke, jadi next video nih. Yes. Boleh. Gue senang diundang lagi. Oke, kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira punishment buat Mbak Alin Kak apa? Ya, tapi punishmentnya jangan yang aneh-aneh, yang wajar-wajar aja. Misalnya kayak jalannya kebalik, tangan di bawah, kaki di kepala, itu jangan. Tulis di komen, gue bacain satu-satu tuh. Wih, itu. Gue bacain satu-satu apa challenge buat gue. Oke, okay. Udah siap? Siap, oke. Okay. Oke, okay. Berarti see you next time, Mbak Alin Kak. Mbak, thank you so much. Sama-sama, thank you juga udah diundang. Udah, Obri. Bye, Obri, maaf ya. Seneng ya, Obri seneng ya. Obri seneng banget nih dibawa sama cewek cantik. Siap. Oke, okay, gue Aldira Sendur Diri dan Mbak Alinka juga. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.